Surat keputusan DPP Partai Golkar yang mendukung Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat 2018 beredar sejak Jumat pagi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tegaskan surat keputusan DPP Partai Golkar ini tidak benar. Golkar belum menetapkan siapapun sebagai calon gubernur Jawa Barat karena Ketua Umum Golkar Setia Novanto saat ini masih sakit. Dan terkait dengan beredarnya surat yang saya istilahkan itu adalah surat bodong. Ya kenapa? Karena pertama, ya memang itu tidak seperti biasanya seperti itu. Tidak mungkin kita mengeluarkan surat tanpa stempel, tanpa nomor surat, tanpa tanggal. Oleh karena itu, Partai Golkar akan menelusuri pihak mana yang sedang bermain di balik keluarnya SK DPP Partai Golkar bodong ini. Ridwan Kamil tanggapi beredarnya surat keputusan dari DPP Partai Golkar yang mendukung dirinya maju menjadi calon gubernur Jawa Barat 2018 sebagai sebuah rumor. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga tak mau termakan manuver politik yang masih cair dan dinamis saat ini. Untuk kebenaran SK itu, RK minta awak media mengkonfirmasinya ke Partai Golkar. Karena hingga Jumat sore, ia belum menerima surat itu. Karena saya tidak melihat aslinya, belum memegang, saya nggak bisa mengkonfirmasi benar tidaknya. Faktanya, per sekarang saya tidak memegang kopinya, tidak memegang aslinya, kan? Sehingga saya tidak bisa mengkonfirmasi apa-apa, kecuali mengiyakan ada rumor seperti itu. Ridwan Kamil sudah mendeklarasikan dirinya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hingga kini, Partai Nasdem dan PKB adalah partai yang secara resmi mendukung RK. Ikwan Saba melaporkan untuk NET.